Setelah sepekan menghilang, pemimpin ritual penyembuhan penyakit yang berujung maut, Ustadz Usnan, akhirnya berhasil diamankan Satuan Reserse Kriminal Kepolisian Resort Jombar. Warga desa Sumberpoh, Kecamatan Maron, Probolinggo ini ditangkap polisi di sebuah rumah di Probolinggo pada Minggu malam. Hingga Senin sore, Ustadz Usnan masih menjalani pemeriksaan tertutup di ruang penyidikan Satreskrim Polres Jombar dengan status sementara hanya sebagai saksi. Gelar perkara yang dilakukan oleh tim penyidik bersama ahli pidana bahkan menghasilkan keputusan bahwa Usnan tidak terbukti bersalah. Polisi sejauh ini tidak menemukan unsur pidana yang dilakukan oleh Usnan, baik dalam hal kasus penipuan maupun unsur kelalaian. Meski ritual penyembuhan penyakit di Pantai Paseban yang dipimpinnya berakhir pada tewasnya 3 peserta ritual Senin dini hari lalu. Sesuai dengan berita acara pemeriksaan, sejauh ini penyidik dengan ahli pidana kita menyimpulkan bahwa perkara ini bukan perkara pidana. Berdasarkan yang pertama bahwa saudara H bukanlah yang mengajak untuk ke 10 orang tersebut duduk-duduk di pinggir pantai. Tapi orang tua ayah daripada A yang mengajak anak-anak saudara-saudaranya yang lain untuk ikut duduk-duduk di pantai. Dan ke 10 rekan yang lainnya itu duduk untuk mengikuti ritual itu atas dasar keputusan yang bersangkutan masing-masing dalam keadaan sadar dan tidak dalam kondisi terpaksa, tidak dalam kondisi dipaksa, ya, atas keputusannya diri sendiri. Berdasarkan keterangan saksi-saksi, 10 peserta ritual mandi di pinggiran pantai atas kehendak masing-masing dan Usnan tidak pernah meminta uang sedikit pun kepada para peserta ritual. Keluarga para korban pun meminta kasus ini untuk tidak diproses secara hukum. Dari Mapolres Jombar, Yudis Adi Jombar, 1 TV, melaporkan.